I've been having a wonderful time here, especially the learning opportunities amongst us has increased in the sense where we carry a lot of programs, a lot of activity, and the students tend to have a lot of hands-on experiences. Perbezaan yang paling ketara saya dapat di sini adalah murid-murid itu sendiri. Peluang yang mereka dapat terlalu banyak, bukan sahaja dari peringkat negeri, namun peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Pendidikan Islam di sekolah ini merupakan satu perkara yang sangat menarik. Walaupun kita mengetahui sekolah ini merupakan sekolah misioneri, tapi kami akan cuba yang terbaik untuk sekolah Konven 2 Bukit Nenas. Assalamualaikum, keunikan SK Konven 2 Bukit Nenas. Uniknya bangunan warisan sejarah. Ciri inilah menarik perhatian orang luar sebenarnya. Murid-murid itu sendiri, ada aura dia, bakat dia yang semula jadi, yang ditonjolkan. Orang dah tahu dah image RCBN 2 tu macam mana. Dia ada image yang tersendiri. Murid perempuan di sini memang tidak kenal erti penat mendapat foundation yang kuat daripada ibu dan ayah. Cikgu-cikgu mendapat peluang untuk memberi didikan yang lebih lagi sehingga kita dapat menghasilkan pelajar perempuan yang memang bersedia menghadapi apa saja rintangan. Dan kita juga banyak lagi tokoh-tokoh ternama yang terhasil daripada Konven Bukit Nenas 2 yang bernama di Malaysia. Kejayaan yang cemerlang di bidang kurikulum di CBN 2 amatlah mantap. Penglibatan para pelajar dan juga komitmen yang kuat daripada ibu bapa amat membantu dalam kecemerlangan kurikulum. Pencapaian kami di peringkat kebangsaan dan di persada antarabangsa telah mula terlihatlah semenjak 3 tahun kebelakang ini. Sebagaimana yang kita telah tahu bahawa KCBN 2 merupakan sekolah yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan juga sahsiah. Kami semua bersatu padu gigih untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah dari masa ke semasa. Sekolah ini menjadi pilihan ibu bapa kerana dari segi kekuatan guru itu sendiri, di samping persekitaran yang kondisif, yang pentingnya sekolah dapat mengeluarkan pelajar yang bersahsiah tinggi. Alhamdulillah, panjang saya berada di sini, kita telah pun dapat tingkatkan koakademik dari segi pencapaian peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Tujuan saya untuk menjadikan sekolah Konven 2 Bukit Nenas mendapat sekolah berprestasi tinggi dan bertaraf dunia. Saya bersyukur kerana mendapat guru penolong kanan yang berkaliber, memberikan kerjasama sepenuhnya, begitu juga guru-guru saya, ibu bapa, AJKP IBG yang sentiasa memberi sumbangan dan juga tenaga untuk meningkatkan sekolah Konven 2 Bukit Nenas. Dan saya berharap satu hari nanti akan ramai anak-anak kita yang keluar daripada Konven 2 Bukit Nenas akan menjadi seorang yang profesional, berkerjaya. SK Konven 2 Bukit Nenas boleh. So it was with a lot of excitement, and of course the first thing I knew is that it's a very highly disciplinary school where all the nuns actually ran the show, and they had a lot of principles and ethics that we should follow. So that's where I learned all the groundings of principles of life, especially life outside of the home. Okay, in the home your parents are there to teach you outside of the home. So the convent, Bukit Nenas, was the first place where I learned about honesty, integrity, discipline, and about socializing with friends. And of course, the disciplinarian school means that time is important, time management, and very orderly processes, very important. I was a science student at that too. So that's where I learned the basics of discipline. We love our school. This is very cool. We love school.